Siapin bang HP. Yang akan diberangkatkan pada malam ini berjumlah 300 orang. 2016 Masehi memecahkan daerah menuju asrama. Dilihat dari jenis yang tertuang untuk kloter 1 ini. Terkait keberangkatan jemaah haji Kalimantan Selatan, khususnya kloter 1 yang terdiri dari rombongan Banjarmasin, Banjarbaru dan Perihari, itu saja kita lepas dengan resmi dan kita doakan agar keberangkatan para jemaah kita selamat di dalam perjalanan. Berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, dan mudah-mudahan teriring dengan doa, kita doakan jemaah kita. Semua kita doakan, mudah-mudahan kembalinya dari menaikkan ibadah haji menjadi haji yang makbul.